jatuh ke bawah. Sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada, jalanan merupakan faktor penting untuk kelancaran transportasi. Ada banyak jalanan dengan pemandangan yang cantik, mulai dari pegunungan hingga pantai. Ada pula yang terkenal dengan kisah horornya dan bikin merinding. Di antaranya, seperti beberapa jalan yang dianggap paling angker di Indonesia, Jalan Raya Pakanjeng Pamulihan Garut ini punya tanjakan penganten yang sangat tajam. Konon, ada sepasang hantu pengantin gentayangan karena meninggal dunia di sini. Tanjakan itu mulanya bernama Tanjakan Cisandaan. Namun, karena konon kabarnya banyak rombongan pengantin yang celaka di sana, masyarakat mengubah namanya menjadi Tanjakan Panganten atau Pengantin. Tanjakan tersebut terletak di Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, sekitar 50 km jaraknya dari pusat perkotaan Garut. Jalan menanjak itu terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan curam dengan tingkat kemiringan sekira 45 derajat. Jalannya memanjang sekitar 700 meter. Tanjakan tersebut menyimpan cerita mistis. Menurut cerita masyarakat setempat, konon kabarnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengantin di tanjakan tersebut. Jatuh ke bawah. Teman-teman, kita sekarang lagi berada di tanjakan Panganten Gunung Halimun. Iya. Tanjakannya luar biasa, kita harus ekstra hati-hati. Berdoa sebelum jalan.
Sejak saat itu, tanjakan Cisandaan ini lebih dikenal sebagai nama tanjakan pengantin. Menurut mitos di masyarakat, agar selamat melintasi jalur itu, seorang pengantin harus turun dari kendaraan saat melintas tanjakan pengantin. Dia harus berjalan kaki. Nanti, kalau udah sampai di bawah, pengantin baru naik lagi ke mobil. Sahabat Karedok Misteri, dimanapun kalian berada, terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, tanjakan pengantin memang cukup terjal untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang belum terbiasa melewatinya. Sahabat. Terdapat jurang di samping kiri dan tebing setinggi 100 meteran di sebelah kanan jalan. Setelah menurun sejauh 700 meter, jalan kemudian menukik ke kanan. Selain itu, kabut yang kerap turun di waktu-waktu tertentu, seperti setelah hujan turun, membuat jalan ini juga berbahaya untuk dilalui. Sahabat Karedok Misteri, dimanapun kalian berada, sahabat. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kecelakaan di jalur ini. Awal November 2019 lalu, polisi memasang bronjong dan pembatas jalan untuk meminimalisir kendaraan yang terjun ke jurang. Namun sayang, upaya tersebut nampak tak memberikan efek apapun. Karena dua hari kemudian, tepatnya 6 November 2019, terjadi lagi kecelakaan di tempat itu. Sahabat.